nemuin Loli atau enggak? Pernah ketemu sama Loli sama sekali? Dan di sini terlihat ya Julian yang sangat kesal pada Dania sampai-sampai dia semarah ini pada Dania. Papa minta kamu batalkan niat kamu untuk menikahi Mona. Sementara itu di sini terlihat Pak Gunawan yang terus saja memaksa Rafael untuk membatalkan pernikahannya dengan Mona. Lama-lama aku bakalan beneran bilang ke keluarga kamu kalau... Kemudian terlihat Dania yang sedang bersama Romi, sepertinya memang ada hal serius yang mereka bahas. Dan kalian bisa lihat ya, Dania pun semakin kesal sampai-sampai dia mengancam. Celoli itu anak kamu. Cerita nggak ya sama Julian soal yang aku lihat Om Romi? Sementara itu di sini terlihat ya, nampaknya Safira masih ragu-ragu untuk menceritakan kedekatan Dania dan juga Romi. Kayaknya deket banget sama Dania. Gak akan biarin kalian ngambil Loli gitu aja. Kemudian di sini terlihat ya Dania yang datang ke rumah Julian dan mengambil Loli dengan paksa. Kalian bisa lihat ya bagaimana Dania memegang Loli dengan keras. Dan tentu saja semuanya terkaget ya ketika melihat Loli terjatuh gara-gara Dania. Kamu tahu gak mencerminkan sebagai seorang ibu. Dan tentu saja Dania pun langsung kena omel ya gara-gara Loli terjatuh. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan di antara dua cinta pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 hari ini. Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Loli akan tetap bersama dengan Julian ataukah mereka akan membiarkan Dania membawa Loli? Kemudian bagaimanakah dengan Safira? Apakah jadi Safira mengungkapkan semuanya kepada Julian? Simak kelanjutan di antara dua cinta hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Sinetronku. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye.